Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel 63. Bapak Ibu aparatur sipil negara di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, kali ini kita jumpa lagi masih membahas tentang presensi pusaka, di mana kali ini ada permasalahan dari salah seorang pengawas madrasah, yakni tidak bisa melakukan presensi di titik lokasi berhubung akan melakukan tugas pembinaan di madrasah binaan yang jaraknya cukup jauh dengan titik lokasi presensi, sehingga menurut beliau tidak efektif kalau ke kantor terlebih dahulu baru menuju madrasah binaannya. Nah, lalu bagaimana kasus ini menyikapinya? Nah, di presensi kemenak.go.id ini tetap ada solusinya. Langkah yang pertama, Bapak Ibu terlebih dahulu mendapat surat tugas dari atasan langsung. Yang kedua, surat tugas tersebut selanjutnya diupload ke laptop kita. Setelah itu, pada laptop kita seperti biasa kita buka Google Chrome, kemudian klik bagian sebelah kiri atas, yaitu presensi.kemenak.go.id. Setelah muncul seperti ini, kita klik presensi Kemenak. Maka selanjutnya Bapak Ibu silakan mengisi NIP dan password sesuai dengan CEK dan SIMTEK 5. Setelah itu klik bagian masuk, kita tunggu. Nah, selanjutnya muncul menu seperti ini, maka arahkan kursor di bagian pengajuan, kemudian bagian pengaduan, selanjutnya arahkan buat pengaduan baru. Selanjutnya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nomor ID sudah otomatis, kemudian tanggal buat sesuai dengan tanggal pengaduan yang mau kita buat sudah muncul otomatis. Kemudian kolom jenis di sini juga ya, kalau kita klik ada dua pilihan, sistem error dan tugas luar. Jadi tadi berhubung kita ingin melakukan kunjungan ke madrasah binaan yang cukup jauh, sehingga kita tidak dengan sengaja tidak melakukan presensi di titik lokasi, maka kita klik bagian tugas luar. Setelah itu mulai jam berapa kita yang melakukan berangkat kunjungan ke madrasah binaan tersebut. Kita misalkan kita berangkat mulai jam 7 WIB, maka kita ketik di bagian jam ini 7. Kemudian catatan ini berisi penyebab kenapa kita tidak melakukan presensi di titik lokasi atau di kantor. Tuliskan contoh seperti ini ya, tidak melakukan presensi karena tugas luar. Ini contoh Bapak Ibu, silakan dikembangkan nanti ya. Kemudian pada bagian dokumen, nah kita klik pilih file,
ini nanti akan secara otomatis muncul di menu laptop kita. Untuk ya, kita ingin mau memasukkan surat tugas luar tadi. Kebetulan saya simpan tadi dalam laptop di bagian menu download. Nah, ini dia ketemu, maka klik open, kita tunggu. Nah, sekarang dia sudah berpindah. Nah, ini status berkas masih draft. Nah, selanjutnya karena sudah kita isi seluruhnya, maka kita arahkan kursor pada bagian simpan. Kita klik simpan. Selanjutnya kita tunggu. Nah, maka bentuknya seperti begini. Tapi statusnya berkas masih juga dalam bentuk draft. Setelah itu kita klik bagian kirim. Maka akan terlihat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi catatan kita tadi, maka sudah tersimpan di halaman ini. Ini contoh nomor 5, nomor ID-nya, tanggalnya, jamnya, jenisnya tugas luar, dikirim, kemudian ininya. Untuk lebih jelas atau untuk lebih detailnya, kita klik bagian lihat ya. Nah, ini dia, Bapak. Nah, selanjutnya ya, kita sudah selesai melakukan pengajuan baru. Selanjutnya terserah admin kabupaten kota untuk meneruskan ke pusat. Karena sudah selesai, maka kita klik keluar. Jadi Bapak Ibu, demikianlah tata cara ya, memasukkan bagian pengaduan baru. Dalam hal ini tidak bisa melakukan presensi di titik lokasi karena dinas luar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu di subscribe tayangan ini biar makin semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.